Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Tian di channel kesayangan kalian, yaitu Sanggar Da Vinci. Nah adik-adik, terima kasih sekali kalian masih setia bersama Kak Tian. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Tian akan berbagi tips atau tutorial menggambar dengan tema Idul Fitri atau suasana Lebaran yang identik sekali dengan saling bermaaf-maafan. Nah, adik-adik, di kesempatan kali ini Kak Tian menggambar yaitu seorang ayah dan ibu dan anak-anaknya yang sedang habis selesai beribadah di masjid dan mereka saling bermaaf-maafan. Nah, seperti apa sih videonya? Buat kalian gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke meja tutorial. Oke adik, sampai ketemu di meja tutorial dan jangan lupa subscribe ya. Hehehe, dah.
Nah, adik-adik, bagaimana menurut kalian video tutorialnya cukup gampang kan? Dan Kak Tian juga mengundang kalian untuk ikutan giveaway 2019 karyaku Da Vinci Art. Caranya cukup gampang, kalian cukup kirim 3 foto minimal ya, jadi boleh lebih. Yang salah satunya harus pegang hasil karya kalian. Dan selain kirim foto, kalau bisa sertakan juga pengalaman kalian dalam kegiatan melukis. Terserah, boleh saat lomba, saat di sekolah, ataupun saat liburan juga boleh bebas. Kirimnya ke Facebook Kak Tian di Da Vinci Art, atau yang tidak bisa kirim ke Facebook bisa juga kirim ke Instagram Da Vinci Art juga ya. Jangan lupa setelah kirim mention 3 teman kalian dan juga mention Kak Tian atau tag Kak Tian biar Kak Tian bisa lihat hasil kiriman kalian. Kirim sebanyak-banyaknya. Jadi setiap sebulan sekali akan ada pengumuman pemenang giveaway. Seperti bulan kemarin Kak Tian sudah umumkan 3 pemenang giveaway. Selamat buat kalian semua. Dan yang belum beruntung, ayo dicoba lagi. Nah adik-adik, pada kesempatan yang berbahagia ini Kak Tian mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Tapi belum pakai baju koko nih. Tunggu sebentar ya. Nah adik-adik, Kak Tian mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Kak Tian secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila Kak Tian memiliki kesalahan kepada kalian semua, baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik secara langsung ataupun melalui konten video Kak Tian. Nah adik-adik, tetap semangat dan berkarya. Mumpung liburan, ayo bikin karya sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Dadah, dadah, dadah. Goyang-goyang. Sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat liburan. Lala, temennya Poh ya. Seperti kan anak yang punya dulunya yang rapi. Begitu. Dari ya. Gak boleh ya. Apa ini? Nih. Ambil. Dapat bintang. Gak mau ya bintang. Ya udah. Langsung ini buat.